Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa selalu diingat bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita, Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Dan malaikatnya, Raqib dan Atid, selalu mencatat segala kebaikan dan keburukan kita. Maka dari itu teman-teman, yuk kita harus mengenal adab. Maksudnya, sikap yang baik yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap amalan kita jadi bernilai pahala di sisi Allah. Yang diantaranya mengenal adab ketika makan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan atau minum. Yang kedua, bacalah doa sebelum makan. Ini dia doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang ketiga, gunakanlah tangan kanan untuk makan. Yang keempat, duduklah di saat makan dan tidak berdiri ya kalau lagi makan atau minum. Yang kelima, bila makanannya panas, jangan ditiup ya, tapi dibiasakan dengan dikipas. Yang keenam, minumlah dengan 3 kali tegukan. Yang ketujuh, setelah makan selesai, jangan lupa baca doa ya. Ini dia doanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona waja'alana minal muslimin. Itulah adab makan. Jangan lupa dipraktekkan ya dalam keseharian kita. Semoga bermanfaat.